kali cantik dan jibir. Yang ketiga yaitu kata sambutan dan kata panggil waktu masa. Salah akan disampaikan oleh Giro Bunda Utara Bapak Ustaz Norman. Yang kelima yaitu doa penutup. Alhamdulillah, selamat datang kami ucapkan pada orang tua kami Bapak Haji Ahmad Setiawan beserta istri sudah hadir kita. Mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah terusus buat Ananda Raya Sultan Fahrijan bin Nanda Fahrijan, terusus juga buat keluarga besar Saibul Bayit. Mudah-mudahan dan biasa dapat makfirah dari Allah. Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirin Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين di firman kepada Bapak Budi Haji Budi yang dari Bogor, yang saya hormati kepada Bapak Ustaz Hafiz beserta rombongan, Bapak RT 06 yang saya banggakan dan saya cintai, ibu-ibu, bapak-bapak, teman Nanda Fahrizal yang saya hormati kepada SDM juga hadir, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu buat saudara-saudara Mpok Abang yang saya bisa tidak sebutkan satu persatu. Tamu undangan saya mau buka konfirmasi yang sebesar-besarnya dan tidak mengurangi rasa hormat kami ini beserta Ibu Haji Ajeng beserta rekan-rekan semuanya, Kakek Joko, terima kasih sudah bisa hadir. Saya juga ingin terima kasih yang sebesar-besarnya pada malam hari ini cucu saya sudah 40 harinya telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan cucu saya Raya Jordan Fahri Jalinin tetap jadi anak yang soleh dan juga suatu kebanggaan, tetap menjadi tempatnya syurga. Kita sudah tahu, bahkan kita tahu sendiri bahwa anak masih bayi tempatnya syurga tempatnya, tapi tetap kita enggak kuat juga ya Bu, yang sudah merasakan, mungkin yang belum merasakan. Ya mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan semuanya. Saya mohon kepada yang hadir, mohon doanya untuk keluarga saya. Semoga disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Terutama kepada kedua orang tuanya, Siva dan Nanda. Semoga diberikan kekuatan dan bisa membimbing anaknya Razeta. Mudah-mudahan cucu saya Bilqis Razeta diberikan kesehatan sepanjang umur sampai saya bisa menyaksikan dia dewasa nanti. Ada sama-sama saya mohon doanya untuk bacaan suratul Fatihah mobil khusus buat cucu dan anak saya. Semoga ditempatkan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kurang lebihnya. Semua bukakan fitu maaf apabila dalam penerimaan maupun zaman kurang berkenan ya di Bapak Ibu sama di Bapak Ibu.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة.